orang nomor 10. Pak Mardi mencangkul sepetak sawah. Hari pertama, ia mencangkul 1/4 bagian. Hari kedua, ia mencangkul 3/4 bagian. Sisa yang belum dicangkul adalah titik-titik-titik. Caranya kita cari dulu total yang dicangkul. 3/5 ditambah 1/4. Penyebutnya 20. 20 bagi 5, 4. 3 kali 4, 12. Ditambah 20 bagi 4, 5. 1 kali 5, 5. 12 tambah 5, 17/20. Tanah Pak Parti sepetak, satu petak, berarti sama dengan 20/20. Karena 20/20 sama dengan 1. Dikurangi 17/20. Maka penyebutnya sama, bisa langsung dikurangi. 20 kurangi 17, 3. Berarti yang belum dicangkul adalah 3/2. Sekarang nomor 11. FPB dari 16 dan 18 adalah titik-titik-titik. Kita tulis 16 dan 18. Kemudian kita bagi 2. 16 bagi 2, 8. 18 bagi 2, 9. Kita lingkari. Kemudian kita bagi 2. 8 bagi 2, 4. 9 bagi 2, tidak bisa, tetap 9. Kemudian bagi 2 lagi, 4 bagi 2, 2. 9 bagi 2 tetap 9. Kemudian bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 9 bagi 2 tetap 9. Bagi 3, satunya tetap 9-nya jadi 3. Kemudian bagi 3 lagi, satunya tetap 3 bagi 3, 1. Maka FPB sama dengan 2. Sekarang soal nomor 12. APK dari 52 dan 98 adalah titik-titik-titik. 52 dan 98, kita bagi 2. 52 bagi 2, 26. 98 bagi 2, 49. Kemudian bagi 2. 26 bagi 2, 13. 49-nya tetap. Kemudian kita bagi 7. 13-nya tetap, 49-nya jadi 7. Bagi 7 lagi. 13-nya tetap, 7-nya jadi 1. Kemudian dibagi 13. 13 bagi 13, 1. Satunya tetap. Maka KPK sama dengan 2 kali 2 kali 7. Kali 7 kali 13 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 dikali 13.